Tribuners, belasan mobil dan motor berknalpot brong atau bersuara bising terjaring razia tim gabungan Polrestabes Makassar. Razia digelar di Jalan Pengayoman, Kecamatan Panakukang, Makassar pada Minggu 18 September 2022 dini hari. Razia yang dipimpin Kasatlantas Polrestabes Makassar AKBP Zulanda itu pertama menyasar komunitas anak orang kaya yaitu geng mobil di Jalan Boulevard. Mereka terjaring oleh tim gabungan yang melibatkan personil Satlantas, Patmor atau Sabhara, tim narkoba hingga tim Jatandras. Lebih kurang ada 6 mobil yang terjaring menggunakan knalpot brong. AKBP Zulanda yang geram dengan penggunaan knalpot suara bising itu meminta pengemudinya mendengarkan bunyi knalpot tersebut. Kemudian razia berlanjut ke lokasi kedua di Jalan Pengayoman. Hasilnya, lebih kurang selama mobil serta beberapa motor yang ikut terjaring. Mereka digeledah untuk mengantisipasi adanya senjata tajam dan barang terlarang yang dibawa. Tak hanya itu, pengemudi yang dicurigai dalam kondisi mabuk juga diadakan tes urin di lokasi oleh personil sat narkoba. Namun, hasilnya negatif mengandung zat narkotika. Selain memeriksa surat kelengkapan berkendara, polisi juga mengamankan STNK para pengendara yang terjaring. Mereka yang melanggar akan diberi sanksi tilang dan juga diminta membawa knalpot standar. Razia itu lanjut Zulanda untuk menjawab keresahan masyarakat atas bunyi bising suara knalpot brong yang kerap melintas saat larut malam. Malam.